Penyebaran virus corona masih terus terjadi di seluruh dunia. Data Worldometers pada Kamis 8 Oktober 2020 pagi menunjukkan ada 36,3 juta kasus COVID-19 di dunia. Penyebaran virus corona masih terus terjadi di seluruh dunia. Data Worldometers pada Kamis 8 Oktober 2020 pagi menunjukkan ada 36,3 juta kasus COVID-19 di dunia. Dari angka itu, 1.060.443 orang meninggal dunia dan 27.408.529 orang dinyatakan sembuh. Amerika Serikat masih menjadi negara dengan kasus terbanyak. Seorang pria Indonesia melarikan diri dari lokasi karantina di Korea Selatan. Ia kabur dengan menggali lubang di dinding fasilitas karantina pemerintah sehari sebelum selesai menjalani karantina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat kesehatan Korea Selatan dalam jumpa pers pada Rabu 7 Oktober 2020. Melansir CNN, Son Yong-rae menyebutkan pria itu melarikan diri dari fasilitas tersebut dengan menggali lubang di samping dinding pada 4 Oktober. Son menyebutkan pria Indonesia itu masuk ke Korea Selatan dengan visa pelaut dan mulai karantina pada 21 September 2020. Ia dijadwalkan selesai menjalani karantina pada 5 Oktober 2020. Hasil tes pria itu pun negatif dan tak menunjukkan gejala apapun. Polisi Korea Selatan tengah mencari orang tersebut dan fasilitas kamera keamanan di lokasi karantina tersebut ditambah setelah peristiwa ini. Untuk pertama kalinya, sebuah jurnal medis populer New England Journal of Medicine menerbitkan kolom editorial mengutuk pemerintahan Trump atas tanggapannya terhadap pandemi COVID-19. Editorial di jurnal medis tersebut juga menyerukan agar kepemimpinan yang ada saat ini tak dipilih lagi. The New England Journal of Medicine mulai terbit pada tahun 1812. Hingga saat ini hanya ada 4 editorial yang ditandatangani secara kolektif oleh editornya di masa lalu. Editorial tersebut menurut pemimpin redaksi jurnal medis Dr. Eric Rubin dan penulis editorial telah dirancang sejak Agustus 2020 dengan merinci bagaimana Amerika Serikat memimpin jumlah kasus COVID-19 dan jumlah kematian. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!